Idza dukkal jaras dukkatan wahidah. Dalla dhalika ala jawazi taslimi awraqil ajwibah. Idza dukkal jaras dakkataini. Dalla dhalika ala intihail waqt. Fajibu ala jami'i thullabi hina in taslim. Untuk belajar, ujian untuk belajar, bukan belajar untuk uji. Kenyataannya anak-anakku sekalian ini nanti belajarnya pas ujian. Jauh-jauh sebelum ujian tidak belajar. Ini ada ujian aja kalian belajarnya setengah-setengah. Ya, ada kesan juga memilah-milah pelajaran, memilah-milah materi. Mana buktinya? Materi mutala'ah dikasih 4, yang dipelajari cuma 1. Jadi mana buktinya bahwa ujian untuk belajar? Faktanya adalah belajar untuk ujian, tapi kenyataannya juga tidak belajar untuk ujian. Jadi dua-duanya tidak dapat. Tidak dapat. Apa yang menyebabkan sebagian di antara kalian seperti itu? Karena memang nawaitunya yang tidak benar, niatnya yang tidak benar. Ya, maka hari ini saya mengingatkan kita bersama untuk tajdidu an-niyah, memperbaiki kembali niatan ini. Menggugah semua, cobalah kembalikan ini peran kalian sebagai talibul ilmi. Talibul ilmu itu yang pencari ilmu. Seperti apa pencari ilmu? Enggak paham ya nanya. Bertanya, tapi pertanyaannya berapa persen yang mau bertanya? Guru-gurumu ada aja yang keliling. Jadi kira itu yang keliling cuma mengawasi itu. Nanti kalau keliling pura-pura lagi belajar. Jadi hidup kita ini penuh dengan kepura-puraan aja. Ya, itu. Maka ujian di Hasan Yamani ini prinsip pertamanya adalah al-imtihanu yumdahu au yuhanu. Ulu jamaatan. Al-imtihanu yumdahu au yuhanu. Al-imtihanu yumdahu au yuhanu. Ujian ini nak, betul bahwa ujian itu untuk belajar, ya, untuk memacu kualitas diri kita.